ni lah bahan-bahannya nak buat yang masak kacang mar tadi. Daun kacang mar tadi. Tapi dia kering dah kan? Dia dah dikeringkan. Kalau ikutkan dia lebih lebar daunnya. Okey, first step kita bukakan api dulu. Bukakan api. Ini nak sangai dia lah. So daun tu kita masukkan. Kita terus sangai. Walaupun dia dah kering, kita sangai juga. Kalau pada zaman dulu, kita akan jemur je. Bila dia dah macam ni, kita kena angkat dia sedikit supaya dia jangan terlalu dekat dengan api. Nanti takut dia jadi macam terhangat sangat. Masalah nanti. Sebab kita tak nak dia semua menjadi coklat, so kita nak kekalkan juga ada kehijau-hijauan sikit. Macam tu. Dah sempurna sangatlah ni. Warna dia dah ke coklat-coklat ketan ni kan. Kita tuangkan, asingkan, sejukkan seketika. Okay, sebelum kita nak kisar dia kan. Kita sementara sejukkan ni. Sementara disejukkannya kacang mar, daun kacang mar. Daun kacang mar tu. Okey, kita potongkan halia tua ni. Akan campur dalam apa bawang putih dalam 3-4 ulas. Tak potong-potonglah. Tak ya. Kita tengok kita punya kuantiti semangkuk macam ni. Okay, so airnya pun kita letak dalam semangkuk macam. Macam tu. Sekatan dia. Okey, kita ambil blender lah untuk blender. Blend. Okey. Kita dah siap blend dah. Ini dah jadi macam sepuh. Masih lagi ada texture lah. Tapi dia taklah halus. Taklah terlampau halus. Okey, ini halia tua tadi. Halia tua. Dengan bawang putih. Yang air tapisan tu kita asingkan. Dia untuk step yang terakhir. Untuk mengukus. Okey, jom. Mana pula? Okey, kita tapiskan. Sedap tu yang kita tumis. Airnya nanti masih kukus lah. Untuk langkah yang terakhir. Kita ambil minyak bijan. Untuk portion kita nak masak ayam ni kan. Kita punya minyak bijan. Tu dalam 3 sudu makan. Bawang yang baki bawang ni tadi. Kita. Sementara didih-didih tu masukkan saja. Terus masukkan di dalam ni. Okey, yang bawang ni dia akan mengeluarkan satu aroma lagi. Aroma lagi? Dia akan ada step dia. So, kita sambil menumis tu kita didihkan air dulu kan. Kita masukkan. Tak menumis. Bau dia naik kan? Naik terus. Okey, kita tengok. Keadaannya dah macam garing-garing. Dah kering. Dia tak macam ada air-air lagi. Okey, time ni kita dah boleh masukkan ayam. Masukkan ayam. Masukkan ayam. Ini tak boleh masak kan? Gaul-gaul je. Okey, kita masukkan air. Angkat dalam semangkuk juga. Masukkan air tu. Masukkan sahaja. Kita gaul rata. So sekarang pada masa ni kita masukkan terus daun kacang mar tadi. Ini proses ni untuk mengukus rasa air halia tua tu tadi sebati dengan ayam tu. Okey, kukus dalam sekitar 30 minit. 30 minit dikukus lagi. Malaysia ku, lihatlah kita.
bangsaku. Korea yang mudah, halal dan sedap bersama artis terkemuka tanah air. Pali, go. Saya kini sudah berada di salah sebuah pasar sekitar Kuala Lumpur dan Selangor untuk membeli belah bahan untuk saya masak nanti. Ha. Selepas saya belajar menu kacang ma tu, orang kata kan, saya unik, nak rasa unik dia macam mana, saya duk fikir-fikir macam mana olahan dengan sedikit sentuhan daripada saya. Saya dah belikan bahan-bahan. Jadi saya nak bagi tahu dekat penonton apa nama menunya. Nama menunya adalah ayam masak halia bersama daun kacang ma ataupun bersama kacang ma. Ni antara bahan-bahannya. Dan langkah pertama, kita kena hiris dulu bahan-bahan tumisan. Jadi kita tak tumbuk ataupun kita tak kisar, kita hiris saja. Caranya sangat mudah. Kita hiriskan nipis-nipis macam ni. Hiris nipis-nipis kan. Kita tengok ayam, kalau ayam banyak tambahlah lagi bawang, kalau ayam cukup-cukup je, satu labu cukuplah kan. Sekarang ni saya hiris saya punya bawang putih, sama juga kita hiris nipis-nipis. Hiris kan saja. Saya ada pula halia tua. Sama juga kan? Sama juga, kita hiris saja nipis-nipis. Hiriskan. Sambil-sambil tunggu minyak panas, saya masukkan sedikit serbuk kunyit dan juga garam dekat ayam kita ni. Taburkan serbuk kunyit dan juga sedikit garam untuk menambah rasa lagi, naikkan lagi rasa ayam tu. Taburkan sedikit garam. Okey. Gaul-gaulkan sedikit. Baiklah, minyak pun dah mula panas. Kita masukkan bahan-bahan tumisan kita. Tumis. Sehingga berwarna keperang-perangan, sehingga garing macam tu kan. Sehingga wangilah orang cakap. Baiklah, bila dah sedikit orang kata dah mula garing macam tu, saya masukkan saya punya minyak bijan. Macam tadi tumis minyak bijan kan. Yang ni saya pun ada juga bau-bau minyak bijan tu, tapi ketika separuh kita dah tumis tu kan, kita nak kurangkan sedikit bau dia tu. Okey, masukkan ayam. Masukkan ayam. Kacau. Kita kacau ayam ni sehingga segala jus dia daripada ayam tu, lemak-lemak daripada kulit ayam tu, dia cair kan. Keluar air ayam tu yang kita nak tu, stok ayam tu keluar dan mesra dengan bahan-bahan tumisan. Kita masak dia separuh masak. Macam tu. Okey, baiklah. Dah mula kekuning-kuningan, ayam pun dah mula separuh masak macam tu. Saya masukkan saya punya sos tiram. Masukkan sos tiram. Kacau. Kita masukkan kita punya kicap. Okey, kita didihkan sebentar.
Okey, baiklah. Bila dah mula mendidih dan sedikit garing macam ni, saya masukkan saya punya cendawan tiram. Cendawan tiram ni ikutlah kalau kata nak besar-besar. Carilah besar-besar. Macam saya ni, saya suka yang besar-besar ataupun yang kecil sedikit. Orang kata sedang-sedang, bukan besar-besar kan? Baiklah. Kita kacau lagi sebati. Masukkan semua cendawan ni. Orang kata didihkan sebentar sampai rasa cendawan tu mesra dan sebati. Kata makanan ni memang orang kata lebih kurang sesuai untuk semua peringkat umur. Anak-anak suka kan. Pakcik-makcik suka. Saya silap pasangan pun suka tau masakan macam ni. Simple but nice orang kata kan. Bila dah mendidih, orang kata cendawan semua dah sebati mesra. Sambil-sambil tu saya pun tengah dalam pemandangan yang sangat-sangat best ni kan. Dengan hujan-hujan, redup tu kan. Selalu panas. Ni redup-redup. Santai orang kata. Saya nak masukkan pula bahan seterusnya. Bahan seterusnya kita masukkan. Ini dia, daun kacang ma yang telah disangai dan diblender kasar bertekstur sedikit. Kita masukkan daun kacang ma. Uniknya daun kacang ma ni, dia memang ada satu rasa yang sedikit aromatik sedikit. Dia kata aroma dia lebih strong, lebih kuat macam tu. Jadi kita nak balancekan aroma tu. Mungkin orang yang pertama kali nak rasa tu, mungkin dia rasa macam agak unik sedikit. Macam mana nak faham dia punya kacang ma ni? Boleh cubalah saya punya resepi kan. Idea baru untuk kena dengan cita rasa sedikit. Tapi kita masih mengenal bahan-bahan dan juga resepi tradisi. Okey, sementara saya bercakap-cakap tu, saya tuangkan sedikit air supaya kita kembangkan dan keluarkan rasa kacang ma tu. Hanya macam ni, saya akan perasakan dengan sedikit bahan perasa. Kira orang kata ini adalah akhirnya lah, langkah terakhir. Perasakan dengan bahan perasa. Kacau sekejap. Bagi sebati semua bahan-bahan perasa. Kita kacau sehingga sebati orang kata bahan perasa tu mesra dengan kita punya kuah ni, dengan ayamnya kan. Orang kata dalam ni macam-macam tekstur ada. Tak ketinggalan daun kacang ma tu yang banyak khasiat. Kalau macam ni punya menu, orang tak berbantah pun boleh cuba. Mungkin boleh jadi makanan kegemaran penonton. Baiklah, dah pun siap. Sekarang ni saya nak hidangkan. Kalau kata nak lebih menarik lepas hidangan tu, tuangkan atau taburkan sahaja potongan cili-cili merah, pedas-pedas sedikit kan. Sama-sama cuba. Menarik di Foodie OK. Hai Wani. Mengenali rahsia dan tips di sebalik kejayaan individu-individu yang telah berjaya menempa nama di dalam industri pembuatan kek dan manisan di negara kita. Saksikannya dalam Taste and Bake setiap Sabtu 11 pagi. Paling cumi. Kita nak lihat kek. Semestinya hanya di saluran OK. Pada menu yang ketiga ni, saya nak menyediakan satu menu. Minuman yang sangat sedap. Apa nama menunya? Jus buah naga merah. Jadi caranya sangat mudah dan sangat senang. Kita kena masukkan susu pekat ke dalam gelas kita. Masukkan susu pekat manis ke dalam gelas. Tuangkanlah, kalau kata nak manis sikit, tambah 2 sudu. Kalau kata kurang manis, boleh tukar kepada susu full cream. Nanti baru tambah gula perang ke dalam gelas kan. Lepas tu letaklah sedikit gula perang. Sekarang ni saya masukkan sedikit air. Kacau sedikit sehingga larut susu pekat tu. Kacaukan dia. Macam buat dekat kedai itu kan. Restoran. Masukkan sedikit ais ataupun air batu. Masukkan.
nanti isinya warna putih tu. Tapi kurang menaik sikit sebab kita dah pakai susu kan. Jadi nak naikkan warna dan juga rasanya, kita pakai yang warna merah. Jadi potong saja kecil-kecil. Baik. Potong dua. Baiklah, sekarang ni saya ada isi buah naga merah yang telah dikisar bersama sedikit air batu. Sebab kalau kita kisar macam tu je, nanti dia akan pekat sangat. Jadi tak cantiklah untuk kita tuangkan ke dalam gelas. Sekarang ni saya tuangkan ke dalam gelas cantik-cantik. Ah, begitu dia. Tuangkan dia. Dan akhir sekali, ambilkan isi buah naga yang telah kita hiris kecil-kecil tu ke atas. Ke atas kita punya minuman. Tuangkan saja. Cantik-cantiklah, tinggi-tinggi macam tu. Nampak isi dia? Nampak tak? Isi buah naga tu masih ada di atas. Atas dia punya warna merah di tengah-tengah, bawahnya warna susu tu masih ada dan menjadikan minuman tu menarik sangat. Siap untuk dihidang. Dia punya rasa kan. Ya. Ha, ni yang saya nak cerita ni. Hmm. Pertama kali saya rasa. Betul lah puan-puan yang cakap. Dia punya rasa yang unik tu tak semua orang boleh terima masa kali pertama rasa. Betul. Tapi tak bermaksud. Maksudlah dia macam tak boleh terima. Cumanya dia kena hari-hari kan, rasa macam cuba tu kan. Tapi memang betul lah, khas untuk orang berpantai. Dia dah berasa cukup lengkap, ada pedas dia kan. Sambil-sambil saya bercerita pengalaman saya merasa kacang mar ni, saya pun nak tanyalah juga resepi yang kedua ni. Saya ada buat sedikitlah olahan. Macam mana saya pun nak kena tahu juga kan. Takkanlah saya nak komen je. Itulah saya dah tadi duk ambil lagi ayam. Apa, macam mana rasa dia? Sedap. Saya pun terkejut dengan variasi yang Chef Amir buat ni. Memang boleh pergi jauh lah untuk saya puji ikhlas lah. Sebab kalau untuk kanak-kanak kan, namanya dia orang kalau tengok kacang mayang version tradisional ni, dia orang mungkin macam agak kekot nak menerima daun-daun dan cerita. Bila dia tengok macam ni, biasa mak-mak kat rumah kan biasa masak kicap, ayam masak kicap, ikan masak kicap. So dia macam tak nampak yang daun kacang mar tu kat situ. Masih ada, masih lagi ada, aroma tu dikekalkan kan. Betul. Ni saya pun dah dapat belajar. Saya pun dah orang kata dah terima cabaran. Rasa kacang mar ni, buat olahan sedikit. Makan pun dah. Jadi saya nak kena beransur dulu dah ni. Nak balik dah? Sebelum tu, pokoknya saya ada satu hadiah. Ni dia. Lak khas dari kayu-kayu sebab Puan Konyen sundi ajar saya resipi tradisi. Bukan saja resipi je tau. Saya pun tahu yang daun kacang mar ni banyak khasiatnya. Betul. Saya pun mengucapkan terima kasih sebab sudi datang bertandang ke rumah saya. Sama-sama. Sampai berkayu-kayu tu kan. Singgah. Rezeki kan. Terima kasih banyak-banyak. Saya pun nak kena berundur diri dah. Kenyang dah kenyang sebab saya nak kena berkayu-kayu ke tempat lain pula. Panjang lagi destinasi. Ada rezeki, kita jumpa lagi. Saya nak kacang mar tu lebih sikit nanti. Oh, boleh, boleh. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Okey. Bye. Betullah, makanan itu memberi kegembiraan dan juga kesembuhan. Jangan berlebih-lebih pula. Orang kata berpada-pada bila makan tu. Pada minggu depan, kita akan belajar lagi resipi-resipi tradisi dari etnik yang berbeza bersama saya, Chef Amir Ghani, dalam rancangan Kaya-Kaya. Pelbagaian
Dan saya juga akan menyediakan membuat. Membuat? Semua... Okey. Kita dah siap blend. Menutup kamera. Betul lah orang cakap makanan itu memberi kegembiraan. Jawapan belakangnya bersih tak? Tak. Masih, saya rekod saya masih bersih lah. Masih clean. We'll be right back.